Memasak daun kacang panjang, terong, dan juga sambal udang nih guys. Oke, langsung kita OTW. Nah, hari ini cuaca di tempatku lagi sedikit mendung nih guys. Biasanya sih kalau lagi mendung-mendung ini enaknya kita bikin yang ada kuah-kuahnya gitu. Terong dan juga daun kacang panjang sudah aku siapkan nih. Rencananya sih bakalan kita masak sayur asem gitu. Untuk bumbunya, cabai, garam, dan bawang putih, lengkuas, daun salam, daun serai, dan juga asam. Langsung saja tuh aku ulek-ulekin. Tapi yang diulek-uleknya cabai dan bawang putihnya aja dulu. Sisanya kita geprek-geprekin tuh. Nah, selesai digeprek-geprek, daun salam dan juga asam aku cemplung-cemplungin dalam panci. Sisanya bumbu yang sudah digeprek-geprek juga aku cemplung-cemplungin tuh. Sambil menunggu airnya mendidih, ini terongnya aku potong-potongin dulu. Selesai dipotong-potong, langsung saja tuh terong dan juga daun kacangnya aku cemplung-cemplungin juga dalam panci. Garam, penyedap, dan gula pasir juga aku tambah-tambahin tuh senaknya. Nah, setelah itu, ini aku mau bikin sambal udang. Bumbu-bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi. Jadi langsung saja tuh aku potong-potongin. Bawang merah aku iris tipis-tipis. Bawang putih juga aku iris-iris. Nah, cabenya aku belah-belahin aja tuh. Sambil potong-potong bumbu juga apinya tetap aja tuh aku pantau. Nah, pas aku liatin, ternyata sayur asamnya udah mau matang nih teman-teman. Langsung saja tuh aku icip-icip biar tahu rasa-rasanya. Kalau ada yang kurang-kurang biar bisa kita tambah-tambahin. Nah, ini sayur asamnya langsung saja tuh aku angkut. Kemudian aku mau goreng-goreng dulu udang-udangnya. Udah masuk ke dalam penggorengan, bumbu-bumbunya juga aku cemplung-cemplungin dalam penggorengan. Aku goreng-goreng, kemudian aku aduk-aduk. Rare-rare-rare. Setelah itu, garam, penyedap, dan juga gula pasir aku cemplung-cemplungin dalam penggorengan. Aku aduk-aduk sampai bikin bersin-bersin. Nah, ini dia penampakan sambal udang kita ya teman-teman. Gimana? Baunya sudah sampai ke situ belum? Ini sih kayaknya sudah mateng. Jadi langsung saja tuh kita angkut-angkutin. Oke, 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 oke. Ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Sayur terong dan juga daun kacang beserta sambal udang. Gimana? Mantap gak tuh? Oke, sekarang waktunya buat kita makan nih teman-teman. Yuk kita makan yuk. Oke guys, sekarang waktunya buat kita coba masakan kita. Nah, ini udangnya, nah ini sayur kacangnya. Jadi langsung saja kita sikat nih guys. Oke, mari kita coba dulu. Nah, kita bakalan coba dulu ini nih. Sayur asemnya nih teman-teman. Sayur kacang nih teman-teman. Nih, kita limpah dulu kuahnya, terus kita seruput nih. Sesuai harapan teman-teman, kita coba nih. Mantap. Udang jangan lupa dicoba. Nah, udang nih coba. Oke, kita sikat. Mantap teman-teman. Sayur kacangnya nih teman-teman. Mmm.